jadi wadan, dia pembunuh tu. Sebab dia dah terdidik daripada kecil hidup dalam keadaan kotor. Ada kita pun kalau dapat laki yang daripada muda pengotor, nikah dengan kita pun jadi pengotor. Nak kahwin dengan orang, tengoklah pembersih ke tidak. Ni kuku panjang, dah lah panjang, hitam pula. Duk sebelah dia berdengung bau. Jenis baju tak basuh. Ya, ini duk dengan kita besok, dengan kita pun tak basuh sekali. Kalau kita kuat, kita ubah dia. Kalau kita tak kuat, kita pula ikut dia. Kita pun jadi pengotor macam dia. Makan Maggi, bawah katil. Makan nasi, bawah katil. Makan burger, sisa-sisa semua, sumbat bawah katil. Ini perangai. Bujang, bila dia main kahwin, dia buat perangai yang sama lagi, dia gagal. Baik, kemudian barang siapa yang selalu berlatih menegah suatu bahaya sebelum kejadian atau sebelum membanjir, akan tidak merasa canggung bila berhadapan dengan bahaya itu bila benar-benar datang. Yang paling kita takut negara kita, dia tak pernah dengar gempa bumi, dia cuma tengok tempat lain. Bayangkan kalau kita gempa bumi datang, susah kita. Negara lain, Indonesia ke, Pakistan ke, Iran ke, tiap-tiap tahun gempa. Sebab tu bila jadi gempa kat mereka, dah biasa lah. Bayangkan di Manju ini gempa bumi. Allahu Akbar. Tak ada gempa bumi pun tak tutup aurat. Bayangkan gempa bumi. Ha? Tak gempa bumi pun keluar rumah selama rok dia. Bayangkan kalau gempa, agak-agak pakai apa? Tak gempa bumi pun tak semayang, bayangkan kalau gempa bumi. Nak semayang, semayang. Orang duduk gempa tu teringat rumah, tanya semayang, semayang. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kita ni musibah, supaya kita jadi kuat. Dan kita boleh fikir rencana yang akan datang. Setengah orang faham musibah tu bala. Bukan bala, pendidikan. Dia mendidik kita. Dengan sebab kita sakit, kita tahu ubat apa. Dan kita boleh bantu orang kalau dia mengidap penyakit yang sama macam kita. Jadi jangan tuan-tuan cepat tuduh orang yang dapat bala tanah runtuh gempa bumi itu adalah bala daripada Tuhan. Sabar sat dulu. Dengan sebab mereka ada pengalaman, akhirnya dia jadi kuat, jadi hebat. Mencipta macam-macam supaya dapat tahan bila berlaku sesuatu. Bagi orang yang sembahyang, bila waktu panggilan telah datang, adalah gunanya mententeramkan jiwa setelah kita menghadapi pelbagai tugasan kehidupan. Stop sekejap. Rehat sekejap. Okay, rehat sekejap. Dengan apa? Dengan sembahyang. Niaga teruk-teruk, rehat sekejap. Serah diri pada Allah. Kerja di pejabat, macam-macam, hai orang, rehat sekejap. Sebab sekarang ni kita kerja. Pukul 8, 9, 10, 11, 12, macam-macam hal. Okey, pukul 1, setuku, rehat sekejap. Pergi wuduk, pergi mandi, pergi semayang. Tenang jiwa sekejap. Sehari masuk kerja balik. Jadi, ada lagi banyak masalah lagi, habis sembahyang sat. Rehat sekejap jiwa. Lepas sembahyang isyak, rehat tidur. Tenang pikiran. Tidur tu menenangkan pikiran. Lupa segala masalah. Sebab tu dia bagi ubat tidur. Supaya lupa masalah. Sebab bila kita tak tidur, kita memikirkan masalah. Tuan-tuan kena syukur tengok suami kita senang tidur. Tak-tak kepala tidur. Memang tak ada masalah orang tua ni. Berah mahal ke, berah tak ada ke. Lena dia semacam je. Dia lupakan segala masalah. Sebab itu nikmat mengantuk, nikmat tidur tu Allah Ta'ala sebut. Dijadikan mengantuk itu merupakan nikmat. Banyak masalah boleh selesai dengan sebab tidur. Ataupun ditidurkan. Selesai masalah. Sedar-sedar dalam kubur.
Itu yang menakutkan pula. Baik. Sembahyang bukan semata-mata pengakuan dosa kepada Tuhan. Tetapi lebih tinggi daripada itu, iaitu meningkatkan peribadi sehingga dapat mendekatkan sifat Tuhan. Itulah sebabnya maka dimulai nak menghadap Tuhan itu dengan bersih. Dan bersih itu namanya ialah wudu. Mun Mak Isma kata, saya tak fikir apa-apa dah Ustaz. Duk seorang-seorang lagi senang. Masya Allah. Okay. Kak Sum lama dah seorang. Senang Kak Sum. Opa Cik lagi lama seorang. Lagi senang Opa Cik. Okay. Kak Syahrul lagi lama seorang. Langsung tak pernah ada kawan. Lagi seorang. Kak Syahrul pun tenang. Okay. Dah tua-tua luar bos dah. Dua seorang bagus. Nah, tu Kak Syahrul. Baik, mana faham? Faham tak faham sudah. Maka kebersihan hati dilambangkan oleh kebersihan anggota tubuh. Ya, yang sedang keluar dalam gambar kita sekarang ni saudara Hidayat. Okey, saudara Hidayat. Dia kata ada orang Minang dia umur 68. Saya doa lah semoga berbahagia ke anak cucu. Kita doa lah kan. 68 ada lagi ke anak Ustaz, mana nak tahu. Tuhan nak bagi kat dia. Dia pun style dia umur macam 70. Padahal muda lagi, tapi dia punya fashion dia tu. Cara berjalan, cara bercakap. Stay on tour. Baik. Diulanginya lagi. Bagi kami kebersihan hati yang utama, kata doktor tadi. Kebersihan dengan badan tak penting, yang penting hati. Saya jawab, bagi kami bersih hati pun bagus, bersih badan pun bagus. Hang nak kira bersih hati, kalau badan hang kotor nak buat apa? Kita nak makan pun tengok orang yang masak. Dia bersih, cara masak dia bersih, kita pun selera. Pagi tadi saya tengok ada satu TikTok, orang masak makan tepi jalan di negara Karnataka. Dia bersih tu dekat 8 kali. Oh Hashim, Hashim, lepas tu terus pegang nasi, go bagi orang makan. Nah, Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan jangan ajak saya pergi melancong ke negara ni. Ustaz tak nak pergi ke melancong ke negara India ni? Tak payahlah. Jadi yang mana dah terlepas pergi tu, saya doakan. Selamat berbahagia ke anak cucu. Hey Ustaz, kami makan kat hotel Ustaz. Memang makan kat hotel, tapi mereka order dari pintu belakang hotel. Kita order di depan. Hak waiter tu pergi ke belakang, dia buka pintu belakang. Mi kari satu, mi goreng satu, satu, cendol satu. Puak yang sama juga. Macam cerita mekanik buat tu. Nah. Nak makan cendol macam mana? Duk seh ingun. Duk seh ingun pegang. Cancel order. Mula-mula makan kat belakang, tengok-tengok duk seh ingun tu, cancel order. Masuk hotel depan. Cendol satu, cendol satu. Yang sama juga dia dapat. Jadi berhati-hatilah yang mana nak melancong tu. Yang mana dah terlepas tu, pejam-pejam mata sajalah. Yang akan datang ni. Kita nak berkawan dengan orang pun, tengok juga bersih dia. Kita nak pinjamkan kereta kita pun, tengok juga pada orang yang nak pinjam. Kita nak sewa rumah pun, tengok juga pada orang yang nak menyewa rumah. Tapi Ustaz, tuan sewa rumah tu hati dia bersih, penyewa saya bersih hati. Hati bersih, pengotor buat apa? Dia baik Ustaz, dia rajin sedekah. Memanglah rajin sedekah. Tapi dia rajin sangat sedekah sampai tak dan beli pencukur bulu ketiak. Masam gila ketiak dia. Tak sempat nak beli deodorant. Duduk sebelah dia ni, Allah, kita dah elok duduk situ. Tiba-tiba dia datang. Nak bangun tak ada kerusi dah.
Kita bukan dengar ceramah, duk tahan nafas. Balik tu singgah 7E cari Panadol, pening. Jadi abang-abang, akak-akak sebelum datang keluar mana-mana, cuba bau badan dulu. Cuba bau dulu. Kalau suami suruh isteri bau dulu. Wangi tak baju abang? Badan abang bau dah. Dan isteri pun kenalah, berterus terang. Busuk. Abang ni jenis apa? Sebab ada orang yang makan biawak, bau dia lah. Bau. Sebaik kita dia tak makan biawak. Tuan-tuan kalau tengok orang yang makan biawak, agak-agak upah hari biawak tu. Duk bau. Tapi dia pun kata sedap. Tak tahu rasa lagu mana tu. Dia kalau biawak tu panggang, cicah kuah ayam asam sedap. Tu yang pakai dua hambat biawak. Mengangkang lari biawak tu. Baik. Bagi kami bersih hati pun bagus, bersih badan pun bagus. Kami dua-dua nak Islam. Dan dia mula mengejek. Mengapa isi perut juga tidak dibersihkan lebih dahulu? Dia kata kalau bersih semua hang nak bersih, kenapa perut hang dalam hang ada tai? Dalam usus ada tai. Dia komplain yang tu pula. Okey. Apa tu? Maybe mana maybe mana? Maybe 7550-5551 minta ubah. Ada BHO nak buat kerja. AJW7550-AFS5551. Ada BHO nak masuk. Tak tahu BHO kenapa. Minta ubah, minta maaf lah. Baik. Mana dia tu hilang. Ha, dia kata kalau nak bersih sangat, kenapa tak bersihkan isi perut? Maka Dok Hamka menjawab. Dan jawapan itu membuatkan dia terdiam. Sedangkan disuruh membersihkan hati dan membersihkan anggota badan saudara sudah keberatan. Bagaimana pula nak membersihkan isi perut? Nak bersihkan muka hang pun hang tak mau. Tiba-tiba hang nak suruh bersihkan perut. Dan pertanyaan itu demikian sudah keluar daripada garis bertukar fikiran yang sihat daripada seorang ahli kesihatan. Padahal dia doktor. Doktor tak perlu tanya benda tu. Memang isi perut tu tempat sisa makanan. Hang nak suruh bersih macam mana? Sampai bila pun tak bersih. Pak saya apa yang dia tanya tu? Sebab dia dah mari emosi. Saya dah pesan pada tuan-tuan, kita macam mana pun kena jaga emosi. Sebab bila emosi tak terjaga, tindakan akan membabi buta. Bila emosi tak terkawal, mulut mula bercakap yang bukan-bukan. Dan bila kita dah cakap, maka pada masa itu datanglah kesilapan. Dan kesilapan itulah orang akan gunakan balik untuk attack kita. Jadi akak-akak waktu emosi dengan suami duduk diam-diam. Jangan menjerit, jangan duduk hempas barang, jangan smack down. Pi buat John Cena agak lelaki dah. Buat lagu tu. John Cena kan bila nak smack down orang dia buat lagu tu. Dia buat agak lelaki tu. Jangan. Saat lagi abang dah emosi tumbuk cermin pecah, akhir tangan luka. Ada yang tumbuk almari cermin marah, luka, kena urat nadi, mati tu. Tenang, tenang. Ni parah ni. Tenang, tenang. Bila tuan-tuan emosi, dia mula ungkit yang macam-macam. Malah kadang-kadang dia bercakap benda yang tak sepatutnya tak boleh cakap. Maka pada masa itu, tuan-tuan telah membuka kelemahan untuk orang attack kita balik. Sebab tu nak jadi ahli politik misalnya, kena tenang. Tenang. Jangan menjerit. Ini bila jadi ahli politik, menjerit.
Bila dia menjerit, dia marah, dia mula keluar perkataan yang bukan-bukan. Akhirnya orang attack perkataan yang bukan-bukan tu. Sekarang. Tenang, tenang. Sebab tu kita tengok ada ahli politik yang tenang, relax. Daripada dulu sampai sekarang, dia cakap lembek. Dia nak cakap tu lembek. Saya tak ada duit. Duit saya, duit pencin dan duit gaji saya saja. Nampak? Slow dia cakap tu. Ada orang kata kununnya apa nama saya, ada simpan duit apa nama. Sampai sekarang hidup kita. Tak ada siapa boleh dah dah. Sebab dia cakap tu slow, cakap slow. Yang jenis hak cakap merapu-meraban ni, lepas tu perkataan dia orang ambil, orang attack dia balik. Waktu tengah emosi kita sebut kepala bapak hang. Ha, kepala bapak tu lah diulang-ulang jadi ringtone. Kepala, kepala bapak, bapak, kepala bapak, kepala bapak. Sampai jadi lagu dah sekarang ni. Sebab tu kalau kita marah, kontrol emosi. Bila kita kontrol emosi, tak ada siapa. Kita cakap pun dia. Kalau betul ya apa nama, ada bukti, bawa pergi mahkamah lah. Ini bila saya apa nama, sampai sekarang. Apa nama elok. Tak ada isu apa orang nak attack dia. Sebab kata-kata, emosi itu penting. Sebab itu bila kita bercakap, bila kita berdialog, bila kita buat satu-satu benda, jangan menjadi seorang yang emosi. Doktor tadi ni, dia dah mula emosi. Bila dia emosi, dia bercakap benda yang di luar bidang doktor. Adakah patut disuruh buang taik dalam badan? Bersihkan taik dalam badan. Memang manusia ni ke hulu ke hilir pun, taik lah dia bawa. Patutnya seorang doktor tak boleh suruh pesakit buang taik dia. Saya nak buangkan taik awak. Mana? Hang buang hari ni keluar balik lagi. Sebab itu adalah proses yang Allah Ta'ala bagi untuk nak bagi sihat kita. Baik, kemudian. Mengapa mesti bahasa Arab? Haa, tu dia. Dia main emosi pula. Dia soalan yang tak logik. Siapa yang semayang dalam bahasa Arab? Tidakkah Tuhan itu mengetahui sekalian bahasa? Tak bolehkah kita bahasa semayang bahasa Melayu? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Siapa Allahu Akbar? Saya jawab, kesatuan bahasa yang kami pakai dalam semayang dan kesatuan cara melakukan semayang itu sendiri, kesatuan kiblat tempat kami menghadap, menyebabkan kami umat Islam seluruh dunia adalah satu di dalam satu agama. Pertama, kata Hamka, kesatuan bahasa. Baik kamu Cina, baik kamu India, baik kamu Melayu, baik kamu orang daripada Arab, orang daripada Mak Saleh. Tapi bila kami semayang, kami guna satu bahasa. Kami duduk di Australia, kami duduk di Rusia, tapi kami semayang, semua menghadap arah kiblat yang sama. Dan bila kami semayang semua ni, dalam keadaan satu, cara semayang pun sama, cara ambil wuduk pun sama, cara baca pun sama, kiblat pun sama, menunjukkan bahawa agama kami satu dan kami bersatu dalam agama kami. Sebab itu, bila kita faham konsep agama macam itu, kan senang. Tapi orang kita ni tak mau ambil konsep agama dalam kehidupan. Dia kekal nak berpecah. Berpolitik berpecah. Negeri berpecah. Kuasa berpecah. Ya, semua masing-masing nak masing-masing. Akhirnya jadilah macam sekarang. Sekolah ni, bangsa ni ada sekolah dia. Bangsa ni ada sekolah dia. Yang ni ada sekolah dia. Kemudian kita ajak bersatu. Mana mahu bersatu? Untuk orang ni sekolah dia SJK. Untuk orang macam ni SKJST, JKCT, JCKC semuanya ada belakang. Untuk orang Melayu SK. Kemudian kita ajak orang kita, marilah kita menghayati semangat perpaduan. Satu Malaysia. Oh ye. Hak kawan dia pula, hore. Ya kawan dia pula, ayo. Mana mahu?
Kalau nak berada dalam kesatuan bangsa, satu sekolah, satu sistem, satu bentuk pendidikan. Ini kawan ni sekolah periksa, ya ini dia ambil mata pelajaran daripada Taiwan, duduk di Malaysia. Macam mana ni? Bahasa pengantar bahasa apa? Dia ambil yang pertama itu, asasnya yang pertama. Sebab itu di Indonesia kesatuan dia kuat. Sebab semua kaum berada dalam satu aliran bahasa, satu aliran sekolah, satu aliran. Sekarang kita ni signboard saja pun berapa banyak bahasa. Tuan-tuan pergi mana-mana lah, signboard. Yang ni tulisan bangsa ni, yang ni tulisan orang putih, yang ni tulisan kebangsaan, yang ni tulisan belit-belit, yang ni tulisan cakar-cakar. Kenapa tak digunakan satu bahasa? Sampai papan tanda pun banyak bahasa. Kemudian kita nak mengajak rakyat Malaysia bersatu 16 September. Renti ke lah. Kita tak meniru konsep daripada satu sembahyang. Cuba tengok sembahyang di Mekah. Macam-macam muka. Hak sepet, hak hidung tinggi, hak hidung penyek. Yang rambut kerintih, yang tak ada rambut, yang tinggi, yang gemuk, yang hitam, yang bibir tebal. Oh banyaknya. Yang lawa, yang tak apa nak lawa. Semua ada. Tapi main sembahyang serentak sama. Baju sama. Tawaf sama. Sa'i sama. Inilah dia bagaimana agama menyamakan kita. Jadi kalau kita faham daripada konsep tu, ambil kaedah tadi. Duduk dalam negara Malaysia, gunakan konsep agama. Satu semua. Sekolah yang satu. Bahasa yang satu. Ini berita. Ada bahasa untuk orang ni, ada berita untuk bangsa ni, ada berita untuk bangsa ni, tengah malam Mak Zaleh pula. Tu macam mana? Ada drama untuk bangsa ni, ada drama untuk bangsa ni. Pending kita. Pelik kita. Tak? Kenapa adanya banyak-banyak bahasa? Cukuplah satu bahasa. Tetapi perkara itu berlaku kerana perjuangan dalam politik. Hari ini politik berasaskan kepada bangsa. Maka masing-masing orang memperjuangkan bangsa masing-masing. Tak jaga yang ni, nanti bangsa ni tak pangkah aku pula. Akhirnya diberi, diberi, diberi. Jurang perbezaan itu semakin membesar sekarang. Berbeza dengan mula-mula merdeka. Mula-mula merdeka, orang bukan Melayu pun hidup cara Melayu. Bahasanya cakap macam kita. Ya, semua macam kita. Fasih pula tu. Sekarang walaupun dah merdeka 66 tahun, masih lagi tak fasih bahasa kebangsaan. Kita merasa seolah-seolah. Mana ada seolah-seolah? Terbulu-bulu. Ya. Kita bersikap rakyat terbulu-bulu. Ya, seolah-seolah. Seolah-seolah apa? Ha, sebab kita tak boleh kata, sebab dia daripada tadika sampai sekolah menengah. Sekolah perkauman. Jadi kalau kita nak supaya rakyat Malaysia bersatu, perkasakan balik apa yang telah digubal oleh orang-orang yang terdahulu. Bahasanya, sekolahnya, okay, hak-haknya, maka insya-Allah kita akan balik kesatuan balik. Kemudian, saya sebagai seorang bangsa Indonesia tidak akan ragu-ragu masuk dalam sebuah masjid di Tiongkok, di China, atau di Yugoslavia. Yugoslavia pun tak ada hal ni. Dah bubar negara komunis, tak ada Yugoslavia. Sekarang dia jadi Slovakia. Ya, Czechoslovakia semuanya ada. Dulu Yugoslavia. Macam dululah Soviet Union. Sekarang dah pecah jadi Rusia, pecah jadi Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, segala-gala tan semua. Ha, dia pecah negara Eropah bila gugurnya, jatuhnya komunis. Ataupun saya sembahyang di masjid di London. Di dalam kalangan agama kami tidak ada sekte, tidak ada pecahan-pecahan. Sehingga satu sekte menuduh sekte yang lain keluar daripada lingkungan agama kerana berlainan cara sembahyang dan bahasa sembahyang. Pertentangan mazhab di kalangan kami tidaklah sama seperti pertentangan Protestan
dan Katolik atau pertentangan sekte dengan sekte yang lain yang sama-sama Protestan. Sembahyang kami adalah sembahyang yang sama dan satu saja di seluruh dunia. Dia bertambah diam. Akhirnya dia kata apa? Sungguh pun demikian, saya tetap tidak setuju sembahyang cara ajaran Islam. Lah dia kata, saya tak setuju, kata doktor tu. Dah terang macam tu pun tak mau. Tak mau faham lagi. Kata dia dengan senyum, hamka menjawab, kalau saudara setuju, niscaya saudara sudah Islam. Dari permulaan kata bukan saya yang menyodorkan supaya doktor pindah kepada agama yang saya pakai. Melainkan doktor menyerang ibadat kami. Setelah saya jawab, bukanlah saya memaksa saudara masuk Islam. Melainkan memberi pengertian sebenarnya apa yang kamu persoalkan. Hidayah dan petunjuk di tangan Tuhan, bukan di tangan saya. Ada beberapa soalan lagi yang kami perkatakan. Dan dia minta maaf kepada saya kerana tak tahan. Saya dalam tahanan dan dalam kamar sakit pula diganggu dengan pertanyaan yang begitu lihat. Jadi dia tetap dengan keputusan dia. Setakat ni dia tak mau lagi. Yang makwa perempuan dia pula duk tengok keluarga si perempuan Islamnya baik. Mula-mula datang dengan pakwa, begitu agresif menyerang Hamka. Lama kelamaan dia mula-mula meragui kekasihnya doktor tadi, dan dia pula menyerang doktor tadi dengan pertanyaan lain pula. Jadi apa kisah seterusnya kita sambung minggu hadapan. Okay, kita jumpa insya-Allah. Baik, kita hari ini ada sambutan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan program kita ini dapat manfaat, dapat keberkatan. Jadi banyaklah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.